I'm Anna Fox. There are some things that need to be said about me. Salam sinema sahabat sinemalogi. The Woman in the Window bercerita tentang seorang psikolog anak yang mengidap agorafobia. Dia adalah Anna Fox yang memiliki kecemasan berlebihan sehingga membuat dirinya tak berani meninggalkan rumah. Hingga suatu hari, di seberang rumahnya ada tetangga yang baru pindahan, yaitu keluarga Russell. Pada saat Anna melihat ada sesuatu yang janggal terjadi di rumah tetangganya tersebut, Anna mulai terobsesi untuk menguntit dan mencari tahu ada misteri apa di kediaman keluarga Russell. The Woman in the Window merupakan film thriller suspense terbaru karya sutradara Joe Wright. Diadaptasi dari novel karya A.G. Finn yang berjudul sama. Film ini langsung mengingatkan saya kepada karya Alfred Hitchcock yaitu Rear Window. Premisnya juga terlihat mirip, di mana tokoh utamanya terjebak di tempat tinggalnya, sebuah apartemen bertingkat dengan banyak jendela yang seringkali membuat anak tergoda untuk mencari tahu ada kisah apa di seberang rumahnya. Cerita film yang konsepnya mengisahkan sebuah obsesi atas kehidupan orang lain. Rupanya saya juga langsung memperbandingkannya dengan film The Girl on the Train yang dibintangi Emily Blunt. Joe Wright menggarap film suspense ini dengan stylish dan banyak homage kepada Alfred Hitchcock. Gaya Hitchcockian ini berpotensi menarik tapi sayang naskahnya lemah. Suspense yang terbangun tidak kuat dan unsur kejutannya tidak terlalu mengena. Beruntung, Amy Adams seperti biasa tampil dengan performa yang kuat. Tapi tetap saja, di dalam film, para pendukung film seakan-akan hanya tempelan. Padahal banyak nama besar aktor-aktor papan atas seperti duo perai Oscar Gary Oldman dan Julian Moore, ditambah Anthony Mackie. Namun mereka pada akhirnya hanya sekedar lewat. Naskahnya yang tipis-tipis saja tidak cukup membangun misteri yang bikin penasaran serta backstory yang believable. Sangat terpengaruh oleh Rear Window, gambar-gambarnya banyak memaksimalkan permainan cahaya. Karena sepertinya ada beberapa difungsikan untuk simbol-simbol bahwa sang protagonis sedang bergumul dengan alam bawah sadarnya. Tapi justru seringkali kejutan yang ada malah membuat film ini nampak asal-asalan. Beberapa kali saya merasa dipaksa untuk menyaksikan sebuah tontonan ala teater yang difilmkan dengan segala blockingannya. Cukup artistik, tapi... Faktor editing juga cukup berperan besar di film ini. Seandainya saja editingnya lemah, mungkin film ini sudah bakal jadi mati rasa. Tapi lewat film ini dan banyak film lainnya, pengaruh Alfred Hitchcock di dunia sinema memang tidak pernah berhenti. Meski para pengadopsi gayanya berpeluang besar hit or miss, untuk film ini lagi-lagi saya menyayangkan performa para aktor yang nyatanya tidak memenuhi ekspektasi, kecuali Amy Adams. Dia tinggal menunggu peran dan waktu yang tepat saja buat menang Oscar. The Woman in the Window mungkin tidak terlalu berhasil memberikan tontonan buat penggemar suspense. Tapi buat kamu yang penggemar Amy Adam dan suka minum amer, Chiu, wine, dan minuman-minuman ajaib lainnya, mungkin film ini bisa jadi solusi yang bagus buat kamu semua. Demikian video reaksi dari film The Woman in the Window. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Cek semua akun sosial media sinemalogi. Salam sinema dan bye-bye.